Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamer, teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Power Kui. Yang pastinya teman-teman, ya banyak dari teman-teman juga nanyain aku, "Bang, Power Kui aku ini foreclose bang, kenapa bang? Bang, kenapa foreclose bang? Ada apa penyebabnya?" gitu. Kalian kalau misalnya foreclose atau error, itu kemungkinan bisa jadi itu nggak support teman-teman ya. Karena biasanya aplikasi yang nggak support atau ya udah nggak recommended gitu, dia biasanya overclose gitu teman-teman ya, atau FC lah ya kalau dibilang gitu. Nah, terus aku juga ada yang nanyain aku, "Bang, link PayKui gimana?" Link PayKui itu kalian tinggal ketik ini aja teman-teman ya. Nih, HTTPS kalian Discord nih, banyak dari teman-teman nih ya. Power Kui official nih. Kayak gini aja kalian tulis, tinggal enter aja nanti ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian udah enter, nah nanti dia masuk ke sini. Nah, nanti dia masuk ke fitur ini teman-teman ya. Kalau udah kayak gini ya kalian tinggal masuk, nanti dia masuk ke sini. Oke. Inilah link PayKui yang asli teman-teman ya, yang ada cap padanya teman-teman ya. Yang dimana kita ada nih ya. Yang membernya itu oke. Sorry teman-teman ya, membernya itu banyak banget ya. Membernya itu 70 ribuan ya. Ini rambutku. Ini sebenarnya rambut palsu ya teman-teman ya. Ya, jadi ini aku sebenarnya lagi cosplay Hanako Kun. Jadi buat kalian yang tahu karakternya ya, gitulah ya. Sebenarnya bajunya masih ada di bawah teman-teman, tapi aku nggak pakai bajunya dulu karena ya aku mau stylish ininya dulu teman-teman ya, stylish si wignya ini ya biar pas gitu. Oke, kita lanjut dulu ya bahas soal PayKui ya. Jadi di sini ada yang nanyain juga, "Bang, kalau kita beli itu permanen nggak bang?" Sebenarnya permanen teman-teman ya, nggak ada yang nggak permanen ya. Nih aku kasih tau kalian, kalau di PayKui itu lebih enak teman-teman. Kenapa aku bilang lebih enak? Karena nih, pembuktian pembayaran kalian bakal masuk, dan itu semuanya di semuanya ada botnya dan diatur sama bot. Nah gitu ya, nih semuanya diatur sama bot. Jadi kalian nggak perlu lagi yang namanya ini. Dan ini seumur hidup ya teman-teman ya, seumur hidup. Jadi kalian selagi udah beli itu seumur hidup teman-teman, seumur hidup ya, nggak ada yang nggak seumur hidup. Nah di sini kita bakal bahas apa lagi ya, rules. Rulesnya kayaknya ada tambahan baru lagi nih kayaknya teman-teman. Oh nggak ada ya. Ya rulesnya kalian seperti biasa ya teman-teman ya. No bypass, no charging resort, no ya sending script PayKui tanpa ya apa, pokoknya apalah gitu ya. Nah danger script juga nggak boleh. Terus kalau reselling juga nggak boleh. Oke, okay? Aku udah ingetin kalian ya. Kalian jangan menjual belikan PayKui ya. Cukup Bang Hendry aja yang Bang ngasih gratis, tolol emang ya. Oke, kita ke ini aja ya, langsung ke script gitu ya. Kita langsung ke script. Nah, kalau di script ya seperti biasa lah teman-teman ya. Ya, ini banyak yang kasih-kasih script buat PayKui ini. Ada yang ya begitulah teman-teman ya. Nih ada script apa ini? Aku nggak ngerti ini script buat apa, tapi ini tidak know what. Ini aku nggak tahu buat apa. Oh, ini kayaknya untuk ya clear word doang gitu teman-teman ya. Oke. Okay. Emang makin gila ya kata temanku itu, GT ini makin gila scriptnya ya. Ada yang cheat magnet, ada yang cheat auto lock atau inilah aku nggak ngerti juga teman-teman. Aduh. Nggak ngerti pokoknya. Banyak banget. Nah, terus ini apa lagi nih? Ini ada yang chat-chat ya gitu-gitulah. Ada yang kena banned lah. Gue gini terus. Nah ini mah gampang caranya teman-teman ya. Kalian tinggal ketik mode pesawat, pencet aja mode pesawat kayak 5 menit atau 10 menit udah. Balik lagi ke GT-nya bakal balik normal lagi sih ini. Ini biasanya IP-nya teman-teman, IP-nya atau apa ya? Ya pokoknya IP-nya lah gitu ya. IP-nya ke apa ya? Pokoknya itulah. Nah, ini banyak yang ngomong kan reset modem lah inilah. Ya begitulah teman-teman. Oke. Okay. Kita bakal ke growly list aja dulu ya. Rilisnya kita lihat dulu kalau misalnya apakah ada yang update terbaru dari Bang PayKui atau enggak. Ternyata ada ya. Ya, ternyata ada teman-teman ya. Masih sama yang kayak kemarin, yang dimana ini teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, tidak ada yang ini karena kalian tahu sendiri PayKui enggak bisa yang namanya terburu-buru ya. Tapi kayaknya ini PayKui lama deh, versi lama teman-teman.
Tapi kayaknya dia udah bikin jadi bisa login ke versi 4.3, 4 sampai 5 dan seterusnya. Kayaknya bisa di loginin walaupun pakai aku pakai yang ini. Tapi ya itu dia teman-temannya banyak banyak errornya masih banyak errornya. Kalau kalian beli ya itu. Nah, tuh dia bilang katanya bisa jangka panjang. Jadi di versi 4.5 masih bisa tetap bisa dipakai walaupun udah ya masih lawas begitu ya. Oke. Kita kembali lagi, kita lihat. Aku mau lihat-lihat dulu deh ada apa aja sih. Ada request API, ada request fitur. Oh, ini yang request fitur nih. Ini hobi banget kalian ya. Gua request fitur nih, aku mau tengok dulu nih. Recruit auto tag fosil. Aduh, mak. Aduh, kenapa bikin tag auto fosil? Tanggung banget lu bikin aja semuanya. Tag auto fosil enggak tuh. Recruit hover tag drop. Hover tag drop. Pak, jangan berlebihan ya, Pak ya. Ini kalau hover ya udah hover saja gitu, jangan tag-nya ya drop-nya juga gitu. Lu bikin sendiri aja lah. Astaga, yang rekrut-rekrut ini ya, enggak ngotak gitu ya sama PQ ya. Enggak di PQ, enggak di genta sama aja gitu ya, enggak ngotak semua gitu yang request ya. Ayolah. Berguna sih berguna gitu, tapi enggak gitu juga caranya. Lu mau ngerusak game-nya udah dead game, tambah dead game lagi dan harga DL-nya bakal jadi 100 perak. Dan sedangkan nanti WL yang kuning itu menjadi DL. Enggak ada lagi WL kuning. Ya WL kuning enggak ada lagi. Orang pasang DL semua nanti dipajang tut gitu kan, enggak ada lagi. Astaga, kaliannya request-nya aneh-aneh gitu. Ya, selagi banyak cheat ya gitulah. Oke, kita bahas yang report bug-nya ada apa aja yang bakal di report. Oke, di sini kita lihat oh, ini tinggal mode pesawat aja sih kayaknya. Ini mode pesawat kayaknya ya, ini error dari ininya biasanya gitu, teman-teman. Itu kan sama gitu. Nah, yang ini teman-teman. Banyak dari teman-teman pasti yang banyak errornya kayak gini, teman-teman. Nah, di sini kan ada kodenya. Nah, ini kode-kode ini teman-teman. Kalau kalian ngerti codingan, yang bisa bikin script atau ya biasanya bikin script ini paham apa yang error. Kalau biasanya anak IT itu dia tahu, oh ini errornya di oh pas dia memanggil sesuatu fitur. Yang di mana misalnya apa ya? Lu mau buka PQI gitu, mau buka PQI, mau manggil PQI lah gitu kan. PQI kan dia di grow launcher tuh. Nah, kalian pas klik dia langsung boom muncul yang kayak gini. Nah, itu berarti dia errornya di pas pemanggilan si PQI-nya. Dia errornya di situ. Atau bisa jadi juga ketika kalian ini pakai fitur misalnya udah nih muncul PQI-nya. Terus kalian tinggal klik auto hovers. Pas kalian klik hovers dia muncul kayak gini. Nah, itu berarti fitur si hoversnya butuh perbaikan, teman-teman. Ya, aku udah bilang di video sebelum-sebelumnya, aku udah bilang karena PQI belum sempurna banget. Karena kalian tahu sendiri ya, PQI itu dia sudah kuliah, teman-teman ya. Kita harus ya bersabar dan kita juga harus berterima kasih lah sama mereka ya. Gak ada PQI, ada genta juga bisa kalian pakai genta gitu ya. Jangan pakai PQI aja gitu. Genta sudah ada, kalian tinggal nikmatin aja. Dua orang ini udah nikmatin aja lah ya. Teman ya, kalau genta itu kalian kelemahannya satu, cuman ya kalian kalau misalnya nggak punya PC ya udah. Kalian beli RDP aja gitu ya, tinggal RDP-in aja udah gampang lah ya. Nah, ini juga sama nih ya, error juga ya. Ini aku udah jawab tadi, terus ini gimana. Oh, nah kalau yang ini teman-teman, kalian tinggal hidupin aja power queen-nya. Terus nanti kalau di scroll aja paling bawah, kalau misalnya kalian ngalamin kayak ini ya, aku udah ngalamin kayak gini. Jadi kalian scroll ke bawah, nanti ada device. Nah, kalian tinggal centang aja di checklist ya, diklik aja gitu, diklik aja unban-nya, udah selesai. Tinggal cancel, masuk lagi connect, udah pasti bisa. Pasti bisa ngalamin yang kayak gini ya. Oke. Terus ini apa ini? Ini apa ini? Katanya bug ini.
Bang apaan coy? Gak mudeng gue. Ya kita bahas-bahas dulu. Dan di sini ada apa lagi nih? Oke, emulator lagi teman-teman. Game loop ya. Oke, di sini kalau menurut dari gambaran aku kayaknya nggak support. Nggak support teman-teman, atau aplikasinya nggak support dengan game loopnya atau ini semacamnya teman-teman. Ya kalau udah kayak gini aku udah komen lah. Seperti biasa teman-teman ya, kalian cari aplikasi yang support gitu ya, harus yang support. Ya nggak ada lagi, cuma itu aja. Ini gue ada yang komen katanya, gue pakai fitur auto farm hero launcher baru 5 menit kok nge-crash ya. Kepanasan pak. Enggak ya. Ya biasanya nge-crash ini dalam arti apa dulu. Kalau nge-crashnya kayak tadi tulisannya ya cari aja gitu, tepuk apa gitu. Semuanya ada sih, sudah dijelasin gitu. Ya tinggal dinyalain ini bla 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 bla. Bantu tor biar enggak aircon. Biar enggak aircon, enggak ada yang namanya enggak aircon. Nih ku jawabin ya. Enggak ada yang enggak aircon, semua aircon. Kalau pakai cheat. Udah. Ya elah. Padahal gue udah mau balas ya. Udahlah, enggak apa-apa lah ya. Sorry ya Zidane ya. Anda pasti menonton cinta saya. Padahal udah gue bilang. Okay. Ya ini bahas lagi, bahas lagi, aircon lagi, aircon lagi. Hahaha. Ini CMD. Oh ini CMD nggak penting sih, nggak penting. Okay, kita request ke API teman-teman. Request API ini buat apa? Ya, aku pengen dulu, mau tengok-tengok dulu request API-nya apa nih. Oh. Okay. Ada yang request API tapi ini kayaknya membuat kayak script gitu ya teman-teman ya. Udah. Berhubungan dengan script pastinya. Aku nggak terlalu paham dengan script-script. Terus di sini API docs ya, API docs aku nggak ngerti. Ada yang kayak gini-gini ya udahlah. Oke, okay. Nggak ada yang gua bahas lagi teman-teman. Semuanya udah gua jawab dalam satu video karena ya kalian nikmatin aja lah ya kalau misalnya grow launcher-nya udah di ban. Apa ya namanya ya, hero launcher di band gak tuh. Maksudnya gue tuh kalau misalnya kalian aircon ya minimal restart dulu lah modem kalian ya. Restart dulu modem kalian, tunggu aja kayak 10 menit. Atau kalian tinggal klik ada yang pentol apa namanya yang di modem kalian itu. Nah ada kan tombol reset. Nah itu kalian tinggal tekan aja 10 menit atau sampai dia sampai dia klik-klik. Nah itu baru kalian lepas gitu ya. Dan juga kalau misalnya masih aircon, kalau pengguna smartphone, ya kalian tinggal klik mode pesawat aja, tungguin aja beberapa saat. Kalau masih kayak gitu, coba pakai VPN. Ya, udah itu aja sih saranku ya. Kalau masih VPN-nya nggak berfungsi, ya udah, mending kalian jual HP-nya. Ya, jadi beli yang murah aja lah, gitu ya, yang udah tersedia gitu. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya. Dan see you, kita sampai ketemu jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.